Salam keluarga Malaysia, PRAN Melaka. Pertembungan rakan sekutu yang membentuk kerajaan pusat pada pilihan raya negeri PRN, Melaka kali ini menjadi medan buat Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN menguji kemampuan masing-masing. Menyedari pilihan raya umum ke-15 PRU-15 sudah semakin hampir, BN yang diketuai UMNO berusaha untuk membuktikan parti itu masih mendapat tempat di hati rakyat dan Melaka menjadi medan utama buat parti itu berbuat demikian. Pendekatan sama digunakan PN ditunjangi Bersatu, yang ingin membuktikan gabungan itu bukanlah gabungan picisan dan boleh mendapat kepercayaan rakyat seperti mana BN. Pun begitu, langkah yang diambil kedua-dua pihak juga amat dibimbangi ramai pihak kerana boleh membawa risiko besar memandangkan lanskap politik negara yang kurang stabil selepas PRU-14 memandangkan tiada parti yang merupakan parti dominan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.